Pemirsa, Rabu pagi, satu unit bengkel tambal ban di Kecamatan Muara Tembesi, Batanghari, dilahap si jago merah pada pukul 5.45 waktu Indonesia Barat. Kejadian ini disebabkan percikan api di tempat memasak ban di dalam bengkel. Akibat kejadian tersebut, korban diperkirakan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Musibah kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Batanghari. Kali ini terjadi di wilayah Desa Sukaramai, Kecamatan Muara Tembesi, Batanghari. Di mana dalam kejadian tersebut, satu unit bengkel tambal ban hangus dilahap si jago merah. Komandan Regu Pos Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Muara Tembesi, Vidi Pandi, mengatakan, setelah menerima informasi dari masyarakat terkait kebakaran, pihaknya langsung datang ke lokasi. Proses pemadaman dan pendinginan ini berlangsung sekitar 2 jam. Dan dalam kejadian ini, bengkel beserta isinya ludes terbakar. Beruntung, api tidak sempat merembet ke rumah warga yang berada di sebelah bengkel. Kurang tadi pagi sekitar jam 6, kurang masuk, kita terdekati. Yang terbakar ini bengkel bansol. Proses pendinginan, penyiraman lebih kurang 2 jam. Untuk kerugian sekitar ratusan juta lah kira-kira. Untuk sementara itu, penyebab pasti kebakaran ini masih ditangani oleh pihak kepolisian. Dugaan sementara menunjukkan kebakaran bermula dari percikan api di tempat memasak ban tempel ban yang berada di dalam bengkel. Api semakin membesar ketika 6 tabung gas LPG 3 kg meledak. Akibat kejadian tersebut diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah kerugian. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.